Sebelum kita mula membina Telegram bot, jom kita tengok macam mana rupanya bot yang telah dibina. Ini adalah satu bot yang telah siap saya bina, dipanggil sebagai geografi tingkatan 3. Dan untuk mula, kita hanya perlu klik start. Ini adalah arahan yang kita type untuk memulakan satu-satu bot. Dan apabila kita klik start, kamu boleh nampak di sini ada 5 butang untuk bab yang telah disediakan dan ada satu butang untuk tanya cikgu sekiranya ada soalan. Saya tunjukkan satu contoh. Apabila pelajar klik bab yang pertama, apa yang muncul di sini adalah nota, latihan, video dan juga ICT. So ini adalah butang-butang yang dia akan sambung kepada. Okey, ini adalah video. Ya, contohnya video adalah di sini dan latihan. Seronok kan? Adakah kamu berminat untuk belajar macam mana untuk membina bot ini? Mari saya tunjukkan caranya. Baik, apa yang perlu kita buat sekarang adalah untuk membina bot ini, kita perlu dua bot, Telegram bot yang lain. Satu dipanggil sebagai bot father. So kita Google, kita type di sini bot father. Dan ini adalah bot father. Ini bot father, kita akan buat bot yang kita nak. Father, selepas kita klik start, maklumat ini akan muncul. Lepas itu kita klik new bot dan kita akan panggil nama, choose a name for your bot. So kita letak satu nama untuk bot itu dan selepas kita namakan bot, pastikan belakangnya ada dash bot dan bot kita sudah dibina dan dia ada satu token dan ini adalah token yang kita mesti guna untuk bina butang-butang untuk Telegram bot kita. Selepas kita sudah guna bot father untuk menjana token ini, kita perlu satu lagi bot untuk membina dia punya butang. So bot yang kedua kita panggil sebagai menu bot. Sama juga dengan bot father, kita klik start dan pilih English. Selepas itu, kita pergi ke Manage Bot dan Add Menu Button. Dan di sinilah kita letakkan nama token tadi. Kita masukkan token tadi. Lepas tu kita sudah boleh guna. Dan seterusnya, kita pergi ke bot yang kita sudah bina. Dan ini adalah bot yang kita sudah bina. Dan macam mana kita nak start. Okay. Kita klik start. Dan di sini dia akan mempunyai button editor, pause editor. Dan kita klik button editor. Dan kita sudah ada bab 7, 9, 10, 11. Saya nak tambah satu lagi. Klik. Enter a name for a new button. So, saya letak bab 2. So, di sininya bab 2. So, saya nak bab 2 ni berada di bawah, di tepi bab 1. So, pergi ke button editor tadi. So, yang pertama ni. So, yang kedua ni. Dia sudah ada satu bracket di sini. Saya pindahkannya ke bawah. Klik bawah. Dan saya nak dia berada di tepi bab 1. Klik arrow ke tepi. Dan sudah siap. So sekarang butang untuk bab 2 sudah siap. Okay. So sekarang apa yang perlu buat?
kita nak masukkan maklumat di dalam bab 2. So pergi ke Horse Editor, bab yang kedua, message. Apa message yang kita nak letak di sini? Okay, contohnya saya letak message-nya, mari kita belajar tentang carta pai dalam nota ini. Kita dalam bab ini kita akan belajar tentang ciri-ciri carta pai, kegunaannya, cara membina carta pai dan cara mentafsir. Jom kita mula. Ini adalah message yang kita nak letak. So, sudah ada message ini. Lepas message ini sudah siap, mungkin kita nak tambah beberapa butang di sini juga. Ya, di dalam bab 2. Okey, pergi ke butang. Okey, di dalam bab yang kedua, kita nak buat butang-butang kat bawah bab 2. Pergi ke button editor. And then add button. So, dalam bab 2, saya ada 3 bahagian. So, bahagian yang pertama adalah ciri. Saya create butang untuk ciri. Butang yang kedua, saya nak buat tentang cara membina carta pai. Dan butang yang ketiga adalah cara mentafsir. Sekarang sudah ada 3 butang. Kalau kita nak susun dia, kita hanya perlu klik butang up atau down arrow. Okay, pergi up. Dan ciri, saya nak dia turun. So, nampak kemas sekarang. Baik, sekarang kita hendak membuat inline button untuk bab 2. So, maklumat yang perlu kita ada ialah file yang dalam Google Drive yang kita sudah ambil link dia. Ambil link ini, ya, link ini, copy link ini dan letak di dalam Word document. Ya, lebih mudah kalau kita letak dalam Word document. 1, 2, 3 nota video ICT dengan latihan. Lepas tu pastikan kita ada beberapa gambar untuk nota inilah, sebab saya lebih suka kalau di atas nota ini dia ada gambar menunjukkan slide yang saya ambil ni. So selepas tu kita sudah boleh mula bina. Okay, so kita masuk ke bab 2 dan pergi ke post editor. Dalam post editor, saya nak tambah message. Message ini adalah apa? Adalah gambar. Okay, so ini adalah nota yang pertama saya nak letak. Dan saya nak nota ini yang berkaitan dengan carta pai, ciri-ciri dan kegunaannya. Saya sudah ada image ini. So, di bawah image ini, saya nak create satu butang di bawahnya. So, pergi ke satu bintang ini untuk membina inline button. Link preview kita letak off supaya dia tidak nampak link yang panjang-panjang tu. Lepas itu letak inline button. Di sinilah kita salin format ini. Dia mesti mula dengan button name dengan link. Copy. Kemudian pergi ke sini, button title dan URL dia. So kita ikut format ni, kita paste. Then sudah siap. So cikgu akan nampak carta pai, dia punya gambar dengan butang di sini.